baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Dua reok Ponorogo yang diibaratkan sebagai panglima dada reok Ponorogo. Yo! Dengan kemampuan perahu Krishna yang maha sakti, kemudian Prabu Krishna memerintahkan para panglima andalan, yaitu salah satunya Panglima Dada Reok Ponorogo. Satuan Intelijen Keamanan Polres Tanggamus bersama personel TNI menampilkan kesenian Reok Ponorogo kolosal dalam memeriahkan peringatan Hari Bayangkara ke-77 di lapangan Mapolres setempat, Sabtu 1 Juli 2023. Kegiatan digelar usai upacara yang dipimpin Kapolres Tanggamus AKBP Siswara Hadi Chandra dan dihadiri sejumlah Formopimda Tanggamus. Membawakan kisah Kresna Noto Bumi, seni Reok Ponorogo itu dipimpin langsung oleh Kasat Intelkam Polres Tanggamus Ibtu Ahmad Junaidi didampingi personelnya yang berbagi peran. Disimak dari pembilan itu, atraksi dikisahkan sosok Kresna yang menjadi simbol dalam dunia intelijen Polri dalam budaya pewayangan. Kresna dikenal sebagai tokoh yang sangat sakti. Pasalnya, ia memiliki kemampuan untuk meramal, berubah bentuk menjadi raksasa dan memiliki kecerdasan, dan merupakan ahli dalam strategi perang. Kresna dengan menggunakan teknik pengamatan, penggambaran, dan observasi sedang melakukan tugas yaitu memonitoring dan mengawasi suatu wilayah. Lambang gambar tokoh Kresna, yang disematkan di Community Intelijen Keamanan dan dengan spektrum kegiatan intelijen Polri yaitu mendahului, menyertai dan mengakhiri dan menjadi salah satu penentu kesuksesan dalam operasi kepolisian. Tokoh Kresna dalam pewayangan Jawa sering menjadi lambang kesejahteraan umat manusia di alam semesta dan pada penampilan itu diperankan oleh Kaormintu Sat Intelkam Bribka Musinun. Ada juga sosok Bujang Ganong yang diperankan oleh Bribka Dedi dan Bribka Franky yang dalam kesenian Reok Ponorogo sosok Bujang Ganong merupakan sosok yang tidak bisa diatur, sering berbuat onar dan suka mempengaruhi masyarakat dengan tujuan ingin memprovokasi membuat kericuhan dan memecah belah persatuan. Kemudian sang Reok Ponorogo yang merupakan gabungan burung merak yang indah dan kepala harimau yang mempesona, diperankan oleh Kasat Intelkam Ibtu Ahmad Junaidi. Tak kalah penting, tokoh lainnya yaitu Sang Hanoman diperankan oleh Aibda Made dengan kelebihannya memiliki kemampuan secara tiba-tiba muncul yang entah dari mana datangnya turut meriahkan tampilan tersebut. Menariknya, pada tampilan gebyar tari, Kapolres Tanggamus memboyong Forkopimda masuk ke tengah lapangan ikut berjoget ria, hal itu merupakan perumpamaan telah bersatunya kembali suku bangsa dan situasi aman kondusif pasca dirusak oleh Bujang Ganong. Kresna memerintahkan para panglima andalan. We'll be right back.
Alhamdulillah kami hari ini melaksanakan dua kegiatan, upacara dan syukuran dalam rangka Hari Bhayangkara ke-77. Dengan harapan bahwa dengan momentum Hari Bhayangkara yang ke-77 ini, kami khususnya jajaran Polres Tanggamus dapat terus meningkatkan dan memacu kinerja serta sinergitas dengan seluruh stakeholder dalam rangka mewujudkan stabilitas Kamtibmas menjelang pemilu tahun 2024. Pak, tadi atraksi apa itu Pak? Yang tampil Tadi ya, jadi tadi waktu upacara kita juga disuguhi oleh atraksi gabungan dari personil Polres dan personil Kodim yang menggambarkan bagaimana sinergitas, kesatuan dan kolaborasi yang baik antara TNI, Polri dan seluruh elemen masyarakat yang sama-sama bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk bisa mewujudkan situasi Kamtibmas yang mantap.